Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, balik lagi nih sama aku Reniwati. Jadi di vlog kali ini aku cukup excited banget ya teman-teman, karena hari ini aku kedatangan paket. Bukan hari ini, tadi malam ya. Tadi malam aku dikirimin paket sama suami aku dan barangnya banyak banget. Dan itu udah aku vlogin, cuma aku belum posting. Jadi aku mau posting video yang ini dulu. Kalau posting yang nge-unboxing tas suami aku tentarlah belakangan gitu. Yang penting ini selesai dulu. Jadi hari ini tuh aku mau nge-unboxing. Jadi ini barang aku dikirimin sama suami aku. Ini tripodnya. Sebenarnya tripodnya ini baru, belum dipakai sama sekali. Tapi yang bikin aku kecewa, sedikit kecewa, karena suami aku kan beli di temennya nih. Dia beli di temennya. Terus temennya tuh kayak mau ngebuka gitu kan, dia beli di temennya baru gitu kan, dia mesen di temennya, dan akhirnya sampailah barangnya itu di temennya gitu kan. Pas sampai gitu temennya ngebuka gitu, sumpah ngebukanya berantakan banget gitu, sampai kardusnya robek-robek gitu, terus ininya juga robek. Idah, cuma kecewa gitu kan, jadi kan nggak bisa diikat gitu kan. Itu sih tempat minusnya kalau menurut aku. Ya tapi okelah, suami niatnya baik gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Tahu bukan suami aku yang salah gitu kan. Bukan masalah salah nggak salahnya sih, cuma maksudnya sedikit kecewa gitu. Terus aku sedikit cerita ya tentang tripodnya ini, kenapa suami aku kayak langsung beliin tripod gitu. Karena aku yakin kalau hanya teman-teman yang udah nonton vlognya, teman-teman tahu. Tapi kalau buat teman-teman yang belum nonton vlognya, aku akan taruh linknya di bawah. Jadi di vlog yang itu aku tuh kayak ngunboxing 3 barang, kayak catokan mini, tripod, sama ring light gitu. Terus di vlog yang itu tripod aku kan rusak gitu kan, belum sempat aku pakai vlog, belum sempat aku pakai ngapain-ngapain gitu, dan rusak gitu. Jadi aku kayak kecewa banget. Terus dengan pekanya gitu suami langsung ngechat gitu kan, "Dek, tripodnya rusak ya?" gitu kan, sambil nanya gitu kan. Terus aku bilang, "Ah, iya tripod aku rusak," aku bilang gitu. Terus tuh, "Ya udah nggak apa-apa, besok saya ganti," katanya gitu. Ya langsung dibeliin lah tripod ini gitu. Kita langsung aja ke unboxingnya. Sebenarnya bukan unboxing sih, nge-review aja lah kalau unboxing, soalnya udah nggak ada tempatnya gitu. Oke, kita langsung aja buka. Jadi ini kalau nggak salah tipenya, ntar aku lupa tipenya berapa, tapi ntar lah aku taruh di atas tipenya. Itu ini dia tripodnya. Enggak mahal sih, lumayan sih. Ini dibeliin suami aku harganya Rp170.000. Tapi aku sempat nonton vlog-vlognya orang gitu, yang katanya ada yang harganya Rp60.000, Rp70.000 gitu kan, buat youtuber pemula gitu kan. Ya seperti aku gitu, youtuber pemula, jadi ini sangat bermanfaat gitu. Terus kita dapat ini juga sama tripodnya gitu. Jadi ini bisa dipanjangin ya, kita coba panjangin dulu. Katanya sih bisa sampai 1 meter. Aku sih gak tau ya, 1 meter segini kan. Oh ya, yalah 1 meter lah, 1 meteran gitu. Terus ini kakinya. Aduh, di sini ya kuncinya. Jadi kita kalau mau kalau kita mau panjangin gitu, kita buka kuncinya dulu. Aku buka tiga-tiganya ya. Lumayan sih. Oke, udahlah, kita nggak usah terlalu di vlogin yang panjang-panjangnya. Kita langsung aja cara pakainya gitu. Aku sih kalau masalah kayak gini-gini tuh berharapnya bisa dipakai panjang gitu. Oke, jadi kita langsung aja cara pakainya. Sebenarnya aku juga masih bingung gimana gitu. Ntar dulu ya, aku bawahin dikit kameranya biar bisa lihat. Oh, ntar dulu deh, atau aku mundurin dikit ya. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini tuh kayak ada kunci gitu. Oh, di sini ya. Jadi di sini kayak ada kuncinya gitu. Ya, kita buka dulu. Nah, jadi ini tuh yang bisa dipanjangin gitu, teman-teman. Nah, ntar bisa gitu. Bisa dipanjangin. Jadi kalau kita mau nge-vlog lebih panjang lagi, bisa lagi gitu, teman-teman. Bisa lagi gitu. Nah, jadi bisa dipanjangin gitu. Jadi kayak sampai kayak gini sih, sampai segini. Jadi kan ini ya, kalau yang bawahnya itu kakinya 1 meter, terus ini juga lumayan panjang sih, berapa? Ya sekitar 1 jengkal lah gitu. Oke, kita turunin lagi ya. Nah, itu kuncinya di sini. Jadi apa? Kunci yang di sini kita udah buka barusan. Terus di sini juga ada kunci lagi. Nah, di sini ini dia. Ntar dulu ya. Kita berdiriin dulu deh. Nah, jadi ini bisa. Sebenarnya aku mau nge-review juga. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu tentang tripod ini, tapi sekalian aku belajar, sekalian aku nge-share ke teman-teman gitu ya.
ini aku bingung ini kemarin buat apa gitu ya. Lalu buka dulu deh. Oh, ini buat muterin gitu. Oke, maksudnya buat muterin kepalanya. Oke, kita kunci lagi ya. Next, terus di sini lagi ada satu kunci. Ini dia. Kita buka ya. Kalau yang ini sih aku tahu buat apa namanya tuh? Buat ngebuka ininya gitu. Ini bisa kebuka ya. Ini sorry banget nih kalau aku nggak terlalu tahu apa namanya ini, apa namanya itu, dan apa namanya mereka. Aku cuma tahu ini tripod doang. Tapi nggak apa-apa ya. Nah ini bisa dibuka teman-teman. Dan ini dia, jadi ini dia kayak apa, kita naroin HP-nya gitu. Apa sih namanya tuh tempat naroin, tempat narok yang kayak gini, pegangan HP ya. Kita pasang ya. Tapi yang enaknya ini tuh kayak muter-muter gitu teman-teman. Jadi kita handa ya kalau nge-vlog, bukan masalah nge-vlog atau enggaknya sih. Jadi enak kita kayak mau menyesuaikan gitu sama HP kita gitu kan, posisinya gitu. Kita pasang dulu ini ya. Simple sih sebenarnya, simple banget. Cuma kalau pertama pas aku lihat tadi malam, pas aku baru buka itu kayak, ini gimana cara pakainya gitu, ini gimana cara pasangnya gitu kan, bertanya-tanya gitu, sedangkan nggak ada panduannya. Tapi pas kita coba ternyata nggak serempong itu gitu. Nah itu, jadi itu dia, jadi bisa langsung kita coba, bisa langsung kita pakai. Tapi aku nggak bisa coba sih karena HP-nya aku pakai ngevlog teman-teman. Gak apa-apa ya. Gimana ya, aku cukup excited banget sih pas barangnya sampai, apalagi seperti aku bilang di vlog-vlog sebelumnya. Aku tuh kalau barang, misalnya apalagi kalau barang aku ya, barang yang punyanya aku gitu, aku tuh kayak excited, semangat banget gitu ngebukanya, apalagi kalau itu benar-benar kayak aku butuh gitu. Nah gitu, jadi ini dia tripodnya. Jadi ini bisa diputar-putar teman-teman. Bentar dulu ya. Aku sih dibilang puas, puas sama tripodnya, jujur puas. Tapi aku nggak tahu sih karena aku belum pakai. Udah sih aku pakai tadi pagi, udah aku pakai nonton. Cuma maksudnya aku nggak tahu gimana ya, karena biasanya kan yang bikin kita kecewa tripod atau apa itu barang kayak gini-gini tuh, kadang yang bikin kita kecewa itu penyesuaiannya gitu, penyesuaiannya pas kita makainya gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena biasanya tuh di sininya tuh pas kita taruh HP misalnya tuh kadang kita maunya agak atasan dikit ya. Tapi nih mungkin bisa pasti bisa, nggak mungkin lah nggak bisa. Jadi di sini tuh bisa dipakai ke atasan dikit. Jadi misalnya kita mau bikin nge-vlog yang setengahnya, mungkin kita di pantai nih, misalnya aku lagi di pantai mau nge-vlog mungkin kan, terus tuh yang setengah badan aku kelihatan dan sisanya langit gitu kan, jadi enak gitu bisa diatasin dikit. Atau mungkin ya terserah teman-teman sih, karena di sini pengaturannya tuh nggak serempong yang pas pertama kita lihat gitu. Ini tuh sebenarnya simpel, yang penting kita tahu aja cara pakainya gitu. Itu, jadi ini dia tripodnya. Nah kayaknya sampai sini dulu vlog hari ini, nge-review tripodnya, nggak terlalu panjang lebar karena aku juga nggak terlalu tahu tentang, bukan nggak terlalu, aku tahu tentang ini, cuma aku nggak tahu ini namanya apa, itu namanya apa, ini namanya apa, itu namanya apa, karena ya cuma sekedar tripod ini doang gitu yang aku tahu. Jadi kalau masalah pasangnya, jadi sorry banget kalau seandainya ambigu gitu bahasaku gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga videonya bermanfaat. Jadi sampai sini dulu vlog hari ini. Jadi buat teman-teman yang suka sama vlog hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang mau aku buat video apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar atau DM Instagram aku, randy_aga1895. Dan buat teman-teman yang udah klik video ini, thank you banget. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang gak mau ketinggalan video terupdate aku, jangan lupa di subscribe dan dinyalain lonceng notification-nya gitu. Jadi sampai sini dulu vlog hari ini, and see you by the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.